Penuh isak tangis Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting. Lu mau hidup pura-pura? Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan kini masuk ke dalam kisah kehidupan Ayu Ting Ting. Hal tersebut terjadi ketika Ivan Gunawan mengakui bahwa dirinya menyukai bahkan sampai mencintai Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting dikabarkan saling mengasihi, namun sayang ada beberapa poin yang membuat keduanya belum bisa bersama. Perhatian dari sang desainer, Ivan Gunawan kepada Ayu Ting Ting semakin nampak jelas terlihat. Ivan Gunawan pun sempat pasang badan untuk Ayu Ting Ting atas pernyataan-pernyataan buruk dari netizen. Di samping itu, Ivan Gunawan pun berharap Ayu Ting Ting semakin terlihat menjadi diri sendiri. Ivan Gunawan merangkul Ayu Ting Ting yang meluapkan tangisannya dalam pelukan sang desainer. "Emang lu mau hidup pura-pura?" tanya Ivan Gunawan kepada Ayu Ting Ting sebagaimana yang dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Trans TV Official yang diunggah pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Ivan Gunawan pun meluapkan kekesalannya kepada netizen yang terus-terusan menyerang Ayu Ting Ting. "Kalian tidak tahu siapa saya. Nggak tahu siapa Ayu. Kita punya permasalahan," ucap Ivan Gunawan. Dalam video tersebut memperlihatkan di mana Deddy Corbuzier membuat Ivan Gunawan berkata kepada Ayu Ting Ting bahwa dirinya benar-benar melindungi dan memperhatikan Ayu Ting Ting, hanya saja belum bisa untuk menikahinya. Ivan Gunawan pun menuturkan bahwa dirinya terkadang kesal dengan pernyataan yang diutarakan netizen kepada Ayu Ting Ting. Meskipun sebenarnya diketahui bahwa Ayu Ting Ting selama ini tidak pernah membaca komentar di sosial media. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.